kemarin ya merasa takut karena ada suara yang gemuruh. Tapi keadaan sekarang sudah tentram ya, biasa-biasa lah. Sempet takut itu Pak? Sempet takut, karena ya kadang-kadang takut longsor atau gimana. Tapi sering tercium bau belera nggak sih Pak kalau wilayah sini Pak? Alhamdulillah tidak. Tidak ya? Cuma hawa panas saja sih itu ya? Hawa enggak, tapi cuman agak kabut, agak terhal. Terus sempat ini Pak, apa terjadi apa lindu gempa tektonik gempa? Alhamdulillah enggak. Enggak ya Pak. Enggak. Cuman apa ya kemarin gemuruh itu ya seakan-akan takut, tapi itu dikarenakan sumur Yudipa dibuka, lah katanya masuk ke sini lah sini. Terdengar itu. Terdengar. Bukan karena ini berarti. Bukan karena itu. Kenceng Pak suaranya Pak. Ya agak kenceng. Berapa lama itu Pak? Sekitar 2 bulan kemarin. Maksudnya suara bergemurnya itu berapa lama Pak? 2 bulan. 2 bulan berturut-turut. Jadi ya lu pasang suaranya ya seperti apa? Orang sampai kaca. Tapi warga dengar semua Pak? Dengar. Yang wilayah sini sekitar sini dengar, tapi kalau yang sana ya enggak terlalu apa kiranya enggak terlalu gemuruh ngefek lah. Sempat menimbulkan kepanikan enggak Pak awalnya Pak? Enggak ya, cuman udah biasa atau gimana? Biasa tapi ya seakan ya agak takut lah sedikit. Berarti selama 2 bulan penuh Pak? Penuh dalam sehari full selama 2 bulan atau waktu total? Full. Blung gini. Enggak ada menit. Ada tanda-tanda lain enggak Pak selain bunyi itu Pak? Misalkan apa Pak? Enggak ada. Getaran di rumah atau enggak ada. Enggak ada. Ya udah hanya gitu dok. Kalau kemunculan ini sih Pak, kawa-kawa lagi ada enggak Pak? Ada. Tapi sedikit-sedikit ya. Sedikit. Oh, sedikit-sedikit ada di sebelah sini ada, yang sebelah sana ada. Nah, kawah ini kan memang dari dulu Mas, jadi kita udah enggak kaget sih nek enten dengan keberadaan kawah. Cuma kemarin-kemarin ini kan terjadi aktivitas meningkat di kawah, dan sekarang juga saya rasa sudah aman dalam artian kan kita setiap ada sebulan sekali kalau enggak salah itu kita dapat kawah itu diukur suhunya, diukur aktivitasnya. Jadi kalau dari mereka belum ngasih tahu ke desa dalam artian peringatan nopo-nopo, kita merasa aman-aman saja. Kalau seperti kemarin Bu, yang jadi gempa-gempa sedikit itu suara-suara serem itu Bu? Itu lumayan menyita nopo perhatian masyarakat. Jadi masyarakat itu kan kemarin-kemarin memang kita usikan Mas, untuk keadaan di sini kan memang relatifnya kan berbahaya dalam artian musim hujan dan yang lumayan intensitasnya kan hampir setiap hari hujan. Belum lagi aktivitas kawah ini kan memang kemarin-kemarin aktif terus memunculkan bunyi dan lain sebagainya, itu membuat warga khawatir. Tapi dari pemerintah desa menyarankan warga untuk relokasi sementara. Relokasi ini belum sebenarnya udah ada tempatnya dulu, cuma sekarang belum terrealisasi karena kendala-kendala di pendanaan. Bunyinya seperti apa itu? Cuma belum nih sih, tapi intensitasnya 5 detik sekali. Sudah berapa lama itu Bu? Langsungnya? Yang kemarin itu hampir 1 bulan. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Pantura.